Halo semuanya, apa kabar? Kalau kalian ngikutin channelku dari awal, aku pernah upload video tentang apnea atau renang di bawah air tanpa menggunakan fins. Nah, kali ini aku akan coba apnea lagi tapi menggunakan fins. Pastinya ini sangat berbeda untuk teknik kayuhannya dan juga kecepatannya akan sangat berbeda karena fins ini akan sangat membantu kita ketika kita berenang di bawah air. Itu akan semakin mempercepat pergerakan kita melesat lebih jauh di bawah air. Nah, yang akan aku coba di sini, aku akan coba berenang di bawah air dengan jarak 25 meter. Jadi nggak terlalu jauh dan nggak terlalu lama juga untuk nahan nafasnya. Di sini aku pakai tipe kayuhan kaki gaya bebas. Kemudian yang perlu kita perhatikan ketika kita berenang di bawah air menggunakan fins, sebisa mungkin kita bergerak secara perlahan atau secara halus. Hindari gerakan yang terlalu cepat atau gerakan terburu-buru karena itu akan membuat nafas kita semakin terkuras habis dan membuat kita jadi nggak kuat untuk mencapai target. Sebisa mungkin kita berenang di bawah air dengan santai. Kunci dari renang bawah air ini adalah kemampuan kita untuk menahan nafas. Jadi pastikan sebelum mencoba ini kalian sudah belajar tahan nafas minimal 1 menit. Bagus lagi kalau bisa 2 menit, 3 menit, dan seterusnya. Semakin lama kalian bisa menahan nafas, maka semakin jauh jarak yang bisa kalian tempuh ketika kalian berenang di bawah air menggunakan fins. Oke, kemudian yang kedua aku pakai kayuhan dolphin kicks. Idealnya untuk kayuhan ini dilakukan dengan mono fins atau fins yang antara kaki kanan dan kirinya nyambung. Jadi kalau kalian pernah lihat orang yang berenang ala-ala mermaid, itu mereka pakai mono fins, yaitu fins besar dengan bagian yang menyatu antara kiri dan kanannya. Tapi nggak masalah, ini aku praktek menggunakan B fins atau fins biasa yang kiri dan kanannya terpisah. Nah, untuk dolphin kick sendiri kalian bisa coba lihat kayuhan seperti ini. Jadi untuk dolphin kick sendiri itu nggak cuma kakinya yang bergerak, melainkan dari ujung kaki hingga ujung telapak tangan gerakannya harus sinkron. Ya, karena kalau nggak sinkron itu nanti akan menghambat, akan semakin nggak efektif kayuhannya dan hanya akan melelahkan. Sama seperti ketika kita mengayuh dengan gaya bebas, dolphin kicks ini sendiri juga harus dilakukan dengan santai. Nah, kali ini aku baru coba 25 meter, mungkin di video selanjutnya aku akan coba dengan jarak yang lebih jauh lagi. Ya, mungkin 50 meter dan seterusnya. Oke, itu saja video tentang renang bawah air menggunakan fins. Sampai jumpa di video selanjutnya.